mengatakan bahwa zaman ini zaman kompetisi, yang cepat yang menang, bukan yang besar. Yang membuat cepat yang menang adalah ICT. Oleh sebab itu, teknologi menjadi bagian penting di dalam proses pertarungan masa depan. Teknologi ini kemudian mengengineering rekayasa yang luar biasa terhadap perilaku. Demokrasi meminta komunitas-komunitas itu menjadi egaliter. Teknologi mau bikin egaliter. Anak muda adalah komunitas egaliter karena produk demokrasi dan produk pendidikan. Maka suka tidak suka, siapapun yang ingin kemudian menaikkan kualitas hidup masyarakat, dia harus masuk di dalam lahan baru yang sangat penting, yaitu media sosial. Media sosial adalah tool untuk mengengineering bagaimana masyarakat menjadi lebih produktif. Ini tool, ini alat untuk merekayasa. Itu harus kita ambil. Sudah tidak lagi kemudian menjadi oral di dalam rangka mengengineering masyarakat untuk lebih produktif. Sudah melalui teknologi.